غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدر بدلو بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلمك نسأل الله السر فرق قلب من الأغيار يملأ بالمعارف والأسرار. فرق قلبك بدل قلبك يمن مجين قلبك فرق قلبك من kosongkan hati daripada segala makhluk. يملأ بالمعارف والأسرار. Nasaya Allah akan penuhkan dengan makrifat dan sir. Kosongkan hati kamu daripada segala makhluk. Jawab dia, pasti dia mengisi hatimu dengan makrifat dan rahsia-rahsia. Segala asrar akan dibuka. Nah, dah. Cuba. Sebelum kau berbual ni. Nah, orang depan ni cari muka surat dulu. Senyap, tengok. Orang tak berbual ni. Farid galbah, kosongkan kalbi kamu. Tuan guru saya, Tuan Berjinan Murid, akhir sekali saya mengaji di empat mazhab alim. Dia kalau mengajar, jangan ada suara bunyi. Dia tutup kita, dia lagi. Tak ada adab. Eh? Kau guru datang, baik. Almarhum Syed Rashid, kalau dia datang, semua bangun. Dan kita semua bangun, dia sekolah awal. Haa. Tapi yang kau cakap pun mabuk baik. Tak boleh habis juga daripada kopi. Farid galbak, menekosongkan batin hati kamu ni. Minal aghyar, daripada segala makhluk. Yang lahu, nasaya mengisi hatimu tadi oleh Ta'ala. Bil ma'arif. Ma'arif jama' di ma'rifatun. Asrar jama' di kalimat sirrun. Segala ma'rifat, ma'rifat Rabbaniyah. Dan sir asrar. Sebab tu dia kata dalam Hidayatul Azkiyah apa? Imanu mar'u la yakunu mutakammila hatta yaran naskal ibil musila. Iman kamu takkan sempurna, takkan dapat iman yang sebenar-benar lazat dengan Tuhan, ya, hatta yaran nas, sehingga kau tengok manusia kal ibil musila, macam kau tengok unta. Maksudnya apa? Maksud tak ada masuk kalbi kamu dengan makhluk. Kita tengok orang, kita tengok unta. Bukan menguntakan orang. Itu orang marah. Kata orang unta. Kita tengok unta ada rasa apa? Tak ada rasa apa. Eh? Dia pakai baju buruk. Tak apa, baju baru. Tak apa, apa tak ada. Ha, barulah kalbi kamu boleh bersih menghadap Allah Ta'ala. Kamu kubur dalam kalbi kamu ni orang. Ya? Nak dapat pandangan orang. Nak takutkan orang. Nak ada apa-apa. Tuhan takkan buka benda tu. Sebab bila kalbi dia lari pada makhluk, dia takkan dapat lazat dengan Tuhan. Dia tak dapat lazat dengan Tuhan, kemanisan tak dapat, mana dia nak dapat mahabbah. Dan mahabbah kalau tak dapat, dia tak akan dapat al-ish, rindu. Dan rindu kalau tak ada, jangan harap makrifat dibuka. Tak payahlah, sorry. Ya? Kita kena rindu dengan Tuhan, mungkin gila rindu. Bangun di hati sentiasa dengan Ta'ala. Bawa Tuhan buka makrifat. Kalau tidak, dia buat ibadat macam tu. Ya? Wabek, pergi surah, balik surah, mesti macam tu. Yalah, lepas kematian macam tu, latarah iman dia. Ya? Tak ada lazat dengan Tuhan. Orang ni kalau tetapkan dunia mengangkau dan dia dapat tak lazat dengan Tuhan, dia akan dapat lazat dengan makhluk. Itu dua je. Ya? Dia kalau dapat lazat dengan Tuhan, dia akan terbakar lazat dengan makhluk. Berlazat dia dengan Allah Ta'ala. Jadi nak cari bi fal yafrahu wa bi zikri fal yatana'am. Dengan aku naklah kamu gembira, berlazat. Dan dengan makna dengan Tuhan apa? Wa bi zikri fal yatana'am, dengan zikir. Dia seronok. Duduk dia mana dia zikir. Kena dia berbual kan. Ya, duduk di mana saja hati dia lazat dengan zikrullah. Ya. Seorang wali kan dia makan mau dicecahkan, dia goti cecah telan. Anak murid kata, ya Sayyidi Syekh, saya tak nampak Sayyidi Syekh. Ya, punya. Dia kata punya buang masa.
Kunyah buang buang masa, zikir aku banyak habis. Kita bukan kunyah, siap buah ke. Berarti siap rupu lah menyandau. Wah, campur aku rupa. Ini nak sampai Tuhan. Ini nak sampai lebay. Kalau hati kau dengan makhluk, seronok dengan makhluk, jangan harap sampai. Faham? Sebab hati kena asyik dengan Tuhan. Orang asyik dengan Tuhan, bila dia masa kan? Ya, dia kuang kalam, kuang. Kuang makan, kuang bercakap. Kuang bergaul, kuang tidur. Itu rukun tak jadi nak jejak makrifat. Sebab dalam suluh kita pakai itu. Dalam suluh tidur paling banyak 3 jam. Paling cepat tidur pukul 12. Ya. Dan paling lambat bangun pukul 3. 3 jam kita dah pergi. Cakap jangan lebih 5 patah. Jangan 5 patah kau kena dam. Dam apa kau masuk sebenarnya sunat. Ada yang kena 20 rakaat, ada kena 50 rakaat, macam-macam. Makan sikit satu penam dia. Semua dia dalam hadis. Makan sikit Nabi kata apa? Qillatu ta'amil ibadah. Sikit kan makan ni ilang ibadah. Di mana iza aqallu ar-rajul atumma muli ajahu nuran. Bila dikurangkan makan atau nak penuhkan nur dalam kalbi dia. Ya. Bila cakap kurang maka sinaran nur dikuat. Semua dari kaedah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Habis. Jadi farriq, farriq ni syarat kau apa? Riyadhah wal mujahadah. Mana kosongkan. Dan senang tuan-tuan nak kosongkan hati kita. Macam-macam benda masuk. Ya. Sebab itu Imam Ghazali kata apa? La yusammal qalb illa bitakalluf. Hati itu tak dinamakan hati melainkan dia cepat berbalik-balik. Ya. Kejap itu. Kejap ini. Dan dia lebih laju kata Imam Ghazali dalam Minhajul Abidin. Hati kamu tu berbalik tu lebih laju daripada didihan air yang mendidih. Ya, kita balikkan jarak hari kita tengok macam mana laju. Air mendidih. Hati kamu lagi laju kata Imam Ghazali. Ini pakar rohani. Arif billah pakar rohani kita ni. Dia mendidih tu kami laju. Mana sekejap tu. Kejap ni. Sebab tu kita ibadat kadang-kadang apa? Belum sebelum tamakun. Sebelum ni mantap lah benda. Kejap sedap, kejap malas, kejap rajin, kejap malas. Lepas tu banyak malas daripada rajin. Ya, banyak tawar daripada sedap. Sebab apa? Dalam tu berkeladak. Keladak dengan apa? Ikat dengan makhluk. Ya, kalbi kamu. Jasad dengan makhluk tak apa. Kalbi tu jangan. Alif gambar billah. Tambah hati kamu dengan Ta'ala. Maka nak cuci kena banyak zikir. Lantan. Ya. Habis. Jadi bila kita kosongkan kalbi, tu yang saya berkali jalani punya istilah masyur. Ma fi kalbi. Ghairullah. Semua orang tahu kan. Dia buat lagu nasyid. Ma fi kalbi. Ghairullah. La hawla wa la. Semua lapar-lapar hebat tu kan tu. Tapi orang bapa kena makna pun tak tahu. Ma apa mana la hawla. Aku mana la hawla. Aku baca. Yelah la hawla. Apa maudok dia, apa sinaran, apa tempat dia pergi. Dia fokus ke mana. Kalau tidak masa kata Rasulullah SAW cakap sabda Nabi kata la haula wala quwwata illa ni apa dia? Kanzun min kunuzil jannah. Gedung dia pada gedung syurga. Gedung makrifat kat situ kan. Sebab dia duduk tangga sini akan habis. Tajalli futuhat makrifat anwar tu akan buka. Ya. Bila dimatikan haul dia dalam memandang haulillah. Matikan kuah dia dalam memandang kuwatillah. Dan last kali matikan wujud dia dalam memandang wujudullah. Dia nampak kewujudan Tuhan. Makhluk ni habis tenggelam kan. Habis farriq qalba minal aghyar. Kosongkan kalbi kamu lain daripada Ta'ala. Barulah jawab dia yamla'u bil ma'arif wal asrar. Sebab nak membantu ni apa dua perkara besar dulu. Asing maksudkan apa? Fikrah. Ma naf'al qalbu mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. La yanfa'. Tidak satu benda yang lebih manfaat. Ma yang fa'al qalbi mislu uzlatin bi asing di. Baca Rasulullah SAW asing di 40 hari. Bantuan ayat ikra bismi rabbikal ladzi. 40 gua herak. Tu dia ambil ambil 40. Kalau suruh ambil ambil 40. Lepas tu start balik bawah balik. Ya, kalau tidak 10, 20, 40 macam ni. Apa dapat? Bila ada pengosongan kalbi baru tuan tuang. Bila kalbi dia bersih daripada menghadap kepada makhluk. Ya, hati dia tidak dibuangkan rasa kebesaran makhluk. Sultan Kelantan dulu kan. Sultan Kelantan dulu lah zaman Tok Kenali. Tuanku datang jumpa Tok Kenali. Tuanku kata, mari tuanku duduk. Dia erik tuanku masuk buah rumah kan. Mari tuanku duduk. Buah rumah lah Sultan. Angkat kuah pisang. Buah sedap kuah pisang tuan. Tuan guru dia. Tuan-tuan mari buat. Tuan-tuan Sultan Sepan. Kau mengajar. Kau hari ini aku buah rumah. Dengan wali-wali down semua kan. Dengan wali dia down. Man khafallah khafau kulisyek. Siapa betul-betul berjaya membulatkan hati dia, takut dia dengan Tuhan dia, atau pusing makhluk tunduk dia.
Sultan duduk dia kan. Kita Sultan Kelantan dengan apa? Fuh, kapit merah macam-macam. Ya. Banyak kacau di tempat kan. Ha? Tok Kenali dia bawa sebuah rumah dia. Ya. Sultan berseronok dengan dia. Sebab apa? Hati orang dengan Allah Ta'ala. Kan? Dia ada nur. Orang duduk berseronok dengan dia. Allah. Bila buang ketakutan dengan makhluk, Tuhan bagi. Bahawa dia dapat rasakan kehebatan Allah. Ya, dia bubur makhluk punya hebat dan tak ada hebat, dia bubur, dia perasan, waham je. Habislah tutup hijab. Dia rasa kebesaran makhluk, Tuhan tutup, dia takkan rasa kebesaran Allah Ta'ala. Dan bila hati tak reti merasa kebesaran Tuhan, itu malang yang sangat besar. Malang hati bila tak dapat berjinak, berkasih, ya, merapatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik tak dapat dengan makhluk Ta'ala, dia jadi mangsa. Mangsa nafsu dan syaitan. Syaitan dan dunia kuda dia tadi. Kemudian al-mu'min yashghuluhu. Al-mu'min yashghaluhu al-thana'u 'ala Allah an ay yakuna li nafsi syakiran wa tashghulu wa tashghalu huququllah an ay yakuna li huzuzihi zakiran. Al-mu'min mana orang mukmin sebenarnya disibukkan oleh pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala. Lidah dia sentiasa basah, sentiasa hati dia, hati dan lidah dia basah menyebut, mengingati, berseronok dengan Tuhan. Orang berkasih ada pernah lupa kasih tak? Kadang malam-malam kita nak tidur dengan dia, buka kawan kan dia. Mesej. Cik-cik kadang tak tidur malam. Cik-cik mesej masuk. Cik-cik tak habis. Itu mesej dengan apa? Dengan makhluk. Itu kasih makhluk. Kalau kasih dengan Tuhan lebih dahsyat daripada itu. Tengok cantik Nabi Yusuf terkerat tangan. Itu Jamal Yusuf. Ini Jamal Allah. Bila Tuhan tajali. Memang habisnya. Confirm. Pum. Pengelam yang lain. Berlazat dia dengan Tuhan. Ya. Maka dia dapat lazat dengan Tuhan. Macam-macam dia akan dapat. Benda yang tak ada dalam kitab pun Tuhan buka dia. Bukan. Habis itu. Jadi mukmin yang sebenarnya kena ishtighal, ya, sibukkan. Sebab tu pertama sekali Sidi Ahmad Idris kata apa? Nak berjalan kena ishtighalu qalbi ma Allah. Sila berikan kesibukan tumpuan qalbi, ya, dengan Tuhan. Di mana saja. Baru dia hadiahkan halawah kemanisan. Lepas kemanisan boleh dapat mahabbah, lepas mahabbah bau ishkun, rindu yang kuat. Lepas rindu boleh buka. Rafa'at tu hijab, aku buka hijab. Jadi buka hijab dia masuk lain pada para awliya dan lain. Yang bermacam-macam ya futuhat makrifat Tuhan akan buka. Allah. Di dalam sehari dua kan, ya? Zikir kena banyak, kemudian kawal anggota. Tujuh anggota tu kawal. Mata jangan lihat maksiat. Telinga jangan lihat benda yang diharamkan Tuhan. Mulut jangan bercakap benda yang dilarang. Perut jangan isi benda-benda yang syubhat, apatah lagi yang haram. Ya, melangkah di mana pastikan ada keridaan Allah. Insya-Allah cepat terbuka. Ya. Pada itu bukan. Jadi orang mukmin sebenarnya disibukkan oleh pujian ke atas Allah Subhanahu Wa Taala daripada memuji dirinya sendiri. Bahkan tak nampak pun ke kehebatan diri. Dan orang mukmin itu disibukkan oleh hak-hak Allah Taala, ya, dan mengingati segala kepentingannya. Ya, itu sifat orang mukmin. Mana hati dia sentiasa dengan Tuhan. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junub. Wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard. Tu ayat tu senang baca bangun daripada tidur. Sebab daripada kita baca doa tidur, bangun buka jendela tengok ke langit baca ayat 190 dari surah Al-Imran sampai akhirlah. Ya. Maknanya siapa bagaimana pun mereka ingat Allah Taala ketika dia berdiri, ketika dia duduk, ketika dia baring. Mana ayat ala kul ahwal. Semua kelakuan. Bagi kita nak abentan nak tarik kalbi ni. Nak tarik dia menghadap. Dan senang macam ni. Kata ada bantuan Tuhan ni lah jauh. Kata kata luar dalam semayang ni mengayau. Betul. Dalam semayang tu kata dia pergi sana sini. Tempat khas lah tu. Ya, dengan bacaan khas af'al semayang dia khas menghadap kiblat. Oh semua Tuhan dah set cantik tu. Oh dia pusing lagi. Dan kalau luar tu tak cerita lah. Ja'alakallahu fil alamil awsat baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalah qudrat, ya, jalalah qadrika bainal makhlukati wa innaka jawharatun intawat alaiha asdaful muqawwanati antama al-akwan ma lam tushahidil muqawwin.
Fa iza tashahhatahu kanatil aqwanu ma'ak. Mungkin kaedah besar-besar pun tak. Allah ja'alakallahu, Allah SWT telah menjadikan engkau fil alamil awsat, pada alam pertengahan. Mana dia apa? Antara dua. Pertama dia panggil alamil mulki, ini alam yang kita ada ni. Dia panggil alam mulki. Wa alamil malakut, dan alam malakut. Ia alamul ghaib, alamul malaikah, alam tempat kita menghadap kepada alam asma' wa sifat. Ya, dia panggil alamil malakut. Kita boleh capai dua tu. Supaya dia mengajarkan kepadamu kebesaran darajat. Ya, Allah Ta'ala liyu'allimaka, mana nak memberitahu kepada kita jalalata qadrak, ya jalalata qadrik, maknanya apa? Besar sebenarnya hakikat diri insan. Sebab daripada idrak dua alam. Alam mulki boleh, alam malah malakut boleh. Tak sama dengan haiwan. Haiwan alam ni kan. Baina makhlukatih, antara apa? Mengajar kamu kebesaran darjatmu antara makhluk-makhluk. Maknanya apa? Hakikat diri kita tu, iaitu latifatul rabbaniyah nuraniyah, ni benda yang sangat besar. Dan tak pernah dia mengenali Tuhannya dengan hebat di alam zarri. Ya, ketika Tuhan sebut alastu birabbikum qalu, tidakkah aku ni Tuhan kamu, semua mengaku. Maknanya apa dia mengaku? Dia kenal. Sebab apa dia kenal? Sebab di sana tidak ada masyhul dengan lain, tidak ada hijab, ya, tidak ada dinding, nafsu tak ada zaman tu, syaitan pun tak ada, dunia tak ada, ya, semata-mata kebersihan roh dia dan ya, sangkar dunia pun tak ada. Ha, ketika tu cantik, dia spontan dia jawab. Bila Tuhan test kita dua atas dunia, alam mulki diturunkan, pasangkan-sangkan macam-macam rupa, ujian datang, sengaja uji, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Tuhan nak test apa yang betul lah amalan dia. Letakkan dunianya dengan syaitannya, dengan nafsunya, habis dan terbalik-terbalik. Yang terbalik bergulung ni, terlingkup macam-macam balik. Maka tak nak datangkan ihsan ni pula, rasul-rasul menarik balik mereka ke jalan ni. Maka ada yang cantik mengikut, ada yang sebaliknya lah. Jadi sekarang dia ceritakan bahawasanya itu benda mahal. Sebab dia dah pernah idrak, dia dapat tangkap benda besar dengan Tuhan. Sekarang cuci balik. So kita bersihkan balik. Ya, itu mana. Allah, sesungguhnya engkau adalah satu permata yang terkandung. Kita ni, siapa kita? Hakikat diri kita, roh tu. Bukan kita jasad ni, dan jasad luar ni sangkau je. Ni besok baling dan yang lahat ni, saya tunggu masa. Malaikat maut pisahkan je roh dengan jasad, habislah. Mandikan dia, kapankan dia, semayangkan dia, pikul ramai-ramai, disumbat dalam lubang kecil. Kalau besar badan dia, bersorak ada bulat dalam kan, 2 bulan tak boleh makan. Ya, itu jasad dan yang dia tu dah balik, dia dah balik. Hakikat diri kita, sebab dia ni kalau keluar kita ambil dia yang mahal. Ini manusia silap, keliru dengan nafsu, dari tipu, dijaga yang sangkal luar, yang dalam tu tak kisah, dia biarnya. Ya, rohani dia dia biarkan, jasad dia pula. Sebab tu hayatul rohani adalah hayat hakiki yang sebenar. Sebab tu barang siapa tak memberikan tumpuan kehidupan ruhani, kada azabakumullahu bihayatil jismania ar-radi'ah. Tuhan azab dia dengan dia asyik menumpukan hidup jasad bahawa yang kotor, yang tak ada apa. Dan, ya, akhirnya baling dia melahat. Jaga tu. Kita nak proses yang dalam. Supaya dia kembali pada asal balik, bersih, cantik, suci dan sah di menghadap hadrat Tuhan. Sesungguhnya engkau ada satu permata. Oh, dan kita lain dia pergi semata bilaurin. Di tanah Arab satu permata, permata bilaurin nama dia. Harga dia 100,000 dan. Ha, jadi harga dia 100,000, patut dia duduk tempat mana? Kan kita nak letakkan di tempat dia kedai mahal tu. Cuci polis betul-betul. Kan, bawa dia duduk atas. Jadi kalau dia bercampur dengan lumpur apa, orang pun tak nampak ni batu apa orang ni. Ya, akan kena polis balik. Polis dia canai dia balik-balik, bersihkan dia sampai naik cek. Dia punya gewam, dia punya warna kan. Ha, dia punya cahaya bau dah mahal. Ha, begitulah kalbi kita, hati kita, kita polish betul-betul, ya. Ha, kita asah dia. Kalau ni sebab tajam, asah hadid basara iman bin muraqabah. Asah, ha, iman kita tu dengan muraqabah. Bau dia sedap, bila dia tajam.
Kalau nisbah cantik, permata. Kalau nisbah tajam, nak kena mengiris kan. Dia kena tajam. Nak sembeli lembu, nak iris daging, nak iris pisau, kita nak iris apa sayur. Yang sedap dia bila? Dia tak tajam. Ke asal dia, biar tajam makrifat. Sehingga dia buka hanya mata luar, mata dalam jalan sekali. Sam. Mata luar menghadap makhluk, mata dalam menghadap Tuhan dia. Ya? Dengan mana dia muraqabah, musyahadaankan Allah Ta'ala. Itu baru dia dapat nikmat besar. Kalau tidak ada begitu, dia terpinga-pinga dalam kehidupan dunia. Lalu dia ditipu oleh nafsu dunia, syaitan, wa'ayyazubillah. Kemudian engkau terus bersama makhluk-makhluk ini selama mana engkau tidak menyaksikan al-muqawwin. Mana dikata engkau, dikata antan ma'al akwan. Mana engkau berserta dengan makhluk. Maksudnya apa? Engkau diikat dengan makhluk, dipenjara dengan makhluk. Ya, dihambakan oleh makhluk. Bila malam tushahidil muqawwin, selama kalbi kamu tidak musyahadah akan Allah. Jadi cari jalan musyahadah, ya, syuhud akan dia. Itu yang dibahas dalam semua tarikat sufi, semua ada jalan dia atur daripada muhasabah, muraqabah, musyahadah. Dia terbuka musyahadah dengan Tuhan, baru dia terlepas daripada ikatan makhluk. Kalau tidak, dia kata anta ma'al akwan. Ya, bila malam tushahid al-muqawin, bila dia musyahadah akan Allah Ta'ala, berlazat dengan Tuhan, mana mungkin dia nak pusing pada makhluk. Dan tapi bila tak ada lazat dengan tepi yang dia paling. Bermakna kalbi bila dia berpaling pada makhluk, hebat makhluk, handal makhluk bersama dia, tu hati tak masuk naik musyadah. Dia masuk naik musyadah, dia tengok apa, dia tengok makhluk dia macam apa. Ya, macam sampah apa, tak ada dan tak ada dia kan. Orang menghadap dia untuk heran, orang lari pada dia untuk heran. Sebab dia bukan menghadap pada makhluk. Kiblat dia kiblat roh, wallahu ta'ala. Ya. Allah. Sampai dia sama je. Istiwa uzami wal madi minal ammah. Sama dia orang puji dia untuk asal apa, orang janji dia untuk asal apa. Sebab apa? Sebab hati dia tidak ada rasa dengan makhluk. Rasa dia dengan Tuhan. Yang kita nak, zauk dia panggil. Zauk, wijidan, syuhud, ayat tu istilah dia. Antama al-akwan. Mana engkau serta makhluk. Mana engkau ditambat oleh makhluk. Dipenjara oleh makhluk. Jadi mana nak pergi makrifat. Nak pergi istana makrifat sedangkan dia di lokap dan eh dia duduk dalam lokap. Lokap apa tu? Lokap makhluk, lokap maknawi. Sebab dalam ikam dia kata apa? Warid antara dia aurada alaika liyatasallama min jadil aghyar. Tuhan antarkan warid. Di dalam subuh dia ada warid-warid dan macam-macam. Dia zikir 3 hari sekali baca warid. Apa perkembangan rohani kita ni? Ya. Dia duduk kat mana? Cara dia macam mana? Penyambutan zikir macam mana? Nak test. Itu panggil apa, perpeksaan, ujian kan, tiga hari sekali tengok. Bapa kita tahu kedudukan. Kalau kita tak tengok, tak ada maknanya. Peksa macam sekolah, tak ada peksa kan. Bajar, kita tak tahu pencapaian. Perpeksaan sebenarnya nak mengetahui pencapaian. Tinggi ke rendah, ke dekat, ke jauh, ke terang, ke gelap ke, kan. Tapi kalau tak peksa, kita ingat, wah aku macam bagus aku pun. Takut sebaliknya lah. Ya? Sebab itu penting. Dibaca-bacakan, warid-warid yang sampai. Sama ada warid itu bentuk intibah, waridul ikbal, waridul wisal, macam-macam. Dan kata bersama makhluk, selama engkau tidak menyaksikan. Apa makna menyaksi? Musyahadah. Itu dalam hadis sahih itu. Antahudallah ka'annaka tarah. Itu musyahadah. Musyahadah. Mana ru'yatul basariyah. Pandangan dalam. Itu musyahadah. Ya. Selama kau tidak menyaksikan al-muqawwin. Siapa muqawwin? Ialah Allah SWT. Kita dipanggil akwan. Ya. Kaun. Orang yang menerima. Ya. Maknanya pentadbiran penguasaan. Ya. Itu dipanggil kita akwan. Tuhan dipanggil muqawwin. Dia yang mengurus segala-galanya. Allahu mudabbir samawati wal ardh. Apabila engkau menyaksikannya, pasti engkau segala makhluk akan bersama. Ya. Tapi sebaliknya, fa iza tashahhadta. Bila engkau musyahadah akan makhluk, akan Allah Ta'ala, Tuhan pusingkan. Kanatil akwanu ma. Nah, saya semua makhluk pula pusing menghadap kamu. Ya, itu banyak berlaku pada tangan-tangan wali-wali Allah. Binatang yang buas jadi jinak dengan dia. Ya. Tuhan tukar buat dia jadi apa? Karamah, mana amrun harikul lil adah, berlaku pada tangan orang yang telah duduk makam tu, iaitu bila hati dia sentiasa dibukakan musyahadah dengan Tuhan, ketika Tuhan hadiahkan dia karamah, bermacam-macam karamah. Bukan tu karamat matlamat ni, mana nak tunjukkan hadiah. Ya,
Dia berjalan pada pasir, tak ada makanan, putus. Dia pun ambil je tanah, dia pun doa, ya Allah, kau segala-galanya, tolonglah tukarkan tanah ini menjadi makanan. Pum, tukar dia makan. Ya, tukar dia makan. Kita pula simpan makanan, basi untuk dia makan. Itu wali dia. Pada wali dia. Dia buat keyakinan bulat dengan Tuhan. Maka Tuhan hadiah. Bila dia bagi, dia tahu lagi kuat tak iman ni. Lagilah kuat. Dia tahu fa'al lima yuri, Tuhan dia buat apa nak. Sebab bila dia tarap tu, bila dia dah biar berusaha mati-matian nak membulatkan betul kalbi menghadap kepada dia. Kan? Kemudian apabila engkau menyaksikan kau musyahadah, pasti ya segala makhluk akan bersama. Siapa yang ijaz? Dia. Allah Ta'ala. Mana Tuhan tundukkan segala makhluk kepada kekasih, kekasih dia. Ya? Binatang buas jadi jinak. Ya, benda yang tidak bermusim ada musim. Pergi ke rumah dia tahu, musim ada. Buah ni tak ada musim, tak dia pula ada. Kan? Kadang tak ada kesempatan dia ambil je nasi, dia masak di tempat yang letak, dia tak ada api pun benar-benar tak masak. Ya? Kita biasanya kita nak jalan tuang minyak petrol ataupun di dia tuang air, tuan-tuan pun ni buat. Dengan minyak aku dah reserve lah, ambil air tu pun tertuang lah. Ambil hujan deruk bohol lah. Ha? Siapa boleh tak? Ni berlaku pada tuan guru kita sendiri. Ha? Mu'alim Haji Abdul Wahid, orang Melaka. Ha? Dia berjalan-jalan tiba-tiba tengah pasang sawah padi, minyak habis. Dia pun panggil dia pun, dia ambil minyak, nak ambil air dalam, dalam pagi. Dia pun ambil air nak bubur ke anu mu'alim. Boleh tangki minyak lah. Berganjak. bubur lah, aku suruh bubur dia semua. Alir style dia dekat dengan budak alah start dia pun elok jalan. Tuan-tuan bukan ni buat boleh. Tak perlu top enjin. Itu amrun khariqul li'adah. Benda mencarikan adat. Ya, boleh berlaku. Pil yadi ala yadil awliya. Pertangan wali wah. Wali. Dia kata tuan-tuan dulu kat pondok dia tuan bangun ketiga dia. Tuan-tuan bangun ku apa dia bangun tak bila mata dia tidur untuk dia kata ku. Ya, ibadat cukup kuat dengan. Pernah satu hari dia semayang ajak dia, nak, dia niat nak bawa sebelah orang ni Mekah. Lepas semayang dia tarik je, berarti kau dia suruh duduk kiri duit. Boom, tambun. Sebelah orang pergi. Ya. Tapi, dia punya dengan dunia, tak ada, tengok. Satu ketiga dia buat kuliah subuh. Kita ada. Lepas tu ada seorang datang. Di salam tunggu, bapak si meninggal. Ha, tu kejap. Dia pun seluk kocik. Ambil lah. Budak tu rasa banyak, budak tu duduk kat tangga kira. Dekat seribu, tak? Seribu duduk besar. Kita pula gabung, mana siling. Dia pula dah siap, kita besar, kita tukar ni. Silap bagi. Dia bagi pump ni. Apa? Itu menandakan dunia tak ada dalam hak. Maaf, you call me. Bagi rumah. Yang ada tak ada. Tapi contoh kan, dia kalau pergi mana-mana majlis kematian dia, dia datang je, dia tengok kosong. Tabung mana tabung? Dia minta tabung. Tak, dia tarik RM50, RM50 besar kan? Kan? Dia tarik RM50, ada bagi. Oh, orang pun tengok, Masya Allah, orang pun ikut. Jadi ikutan. Kan? Ada wali-wali kita ni. Allah. Satu ketiga, Ustaz Bunyamin. Ya, ada lagi Ustaz ni. Duduk kat dia, Ustaz Indonesia. Pergi Mekah, kamu. Flat Ustaz ni, dulu. Flat Mu'alim, kemudian. Sampai kat Jeddah, Ustaz tengok Mu'alim tengah jalan. Waktu ni dah sampai. Kalau kata tak darat, bolehlah kata di jalan dalam ke jalan mana. Ini yang atas darat nak jalan mana, atas udara dan mana ada jalan dalam. Semua ada set masa kapal terbang. Kawan terbang ni kemudian. Kawan kapal terbang dulu, turun kat Jeddah ni dah ada. Mu'alim dah sampai. Dah sampai. Dia panggil ahli khutwah. Ni ke Wahabi, dengar lagi pening kalau ni. Apa dia? Ahli khutwah. Ini yang dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ini jenis ulama betul. Nabi berilmu, dia berilmu. Nabi beramal, dia beramal. Nabi berjuang, dia berjuang. Mu'alim ketua dewan ulama Fah dulu. Perjuangan dia hebat, dia ketua dewan ulama tu. Dia berjuang, dia berjuang. Nabi ada mukjizat, dia ada taraf. Lungkup tengkap tu ulama betul. Ya. Kalau tidak ambil ada ilmu, Nabi beramal tak ramal. Itu kan ulama, tu ular dalam semak. Yang banyak jadi intan lagi. Ada ilmu kan? Tak ada. Tapi lain giar. Sebab apa? Kalbi mari kita betul menghadap ah. Wasak. Kalbi tak menghadap Tuhan, wasak. Palsu habis semua. Dia semayang. Semayang. Kan tak semayang. Tapi orang ada kiblat, dia pusing tempat lain. Dia pusing tempat lain. Terang-terang. Dia tahu kiblat sana sengaja pusing. Patahlah semayang.
batal lah. Bila jasad kita menghadap kiblat zahir, batal semayang. Kalau rohani tak menghadap kiblat batin, rosak. Dalaman dia tak jadi. Makam ubudiah dia tak jejak. Kalau zahir makam ibadah, dalam makam ubudiah, makam ubudah dia tiga lapis lagi. Allah karim. Kita kena sekali dulu. Masuk mengaji dulu kan. Pergi orang melemau tu ni. Balik kawan-kawan malam. Ya. Sehingga sembahyang syak dekat pulai. Sebab kita mengajar orang dekat pulai. Sejak lama. Ambil sembahyang main syak. Lepas sembahyang pusing. Mihrab kemari. Rupa terbalik. Gelap tu. Mihrab tengok mihrab sana. Kita mengadap kemari. Rupa sembahyang terbalik. Kena sembahyang balik lah. Mana apa. Bila sembahyang tak mengadap kiblat lah. Batal. Kalau kita tak tahu tak apalah, tengok-tengok balik macam sedap. Tengok-tengok sini kiblat rupa terbalik kita semayang. Bermakna semayang tidak tak sah lah, kena semayang lah balik. Maksud dia apa, kiblat zahir pun kalau kita tak menghadap bah, tak lah berkiblat batin lagi lah. Habis. Dan satu lagi tengok. Ja'alakallahu fil alamin awsati baina mulki wa malakutih liu'allimaka jalakat. Habis ni Al-Aqil. Al-Aqil siapa dia? Orang berakal dia pun tak ni. Berakal tak berakal kita, kita tengok sini kan. Al-Aqil bima huwa abqa afrah minhu bima huwa afnah. Qad ashraqa nuruhu wa zaharat tabashiruh. Fasadda an hadhihi dari mawaliyan. Mualiyan wa arda anha mubghidan. Falam yattakizha mautinan. Wala ja'alaha sakanan bal anhadal himmata fiha ila Allah ta'ala wa sara ilayhi musta'inan bihi fil qudumi alayhi. Al-Aqil, orang yang berakal, siapa dia? Itu yang sangat gembira, seronok betul. Seronok ke mana? Qalbi lapang betul, seronok hati dengan apa? Suatu yang kekal berbanding yang bina. Kalau nisbah dunia dengan akhirat, dia seronok dengan akhir. Kalau nisbah akhirat dengan dunia, dengan Ta'ala, dengan Ta'ala lah. Syurga makhluk lagi entah ni. Maknanya kalau makhluk dengan Tuhan, dia akan menghadap ke Tuhan. Jadi kalau dia, dia menakkan benda yang kekal. Sesungguhnya telah memancarlah cahayanya dan zahirlah segala jalan-jalannya, maka dia menahan dirinya dari dunia ini dan berpaling meninggalkannya dalam keadaan marah. Lalu ia tidak menjadi dan mengambilnya sebagai tempat persinggahan. Ya, bukan tempat persinggahan, bukan wakaf ataupun apa, mungkin homestay ke ataupun tempat tinggal yang tetap. Tak, dia tak jadikan. Sebab dia sentiasa merasa dia akan kembali menghadap Allah SWT. Bahkan dia membangkitkan sepenuh himmah tumpuan kalbi dia di dunia ini hanya kepada Allah Ta'ala dan berjalan kepadanya dalam minta, dalam meminta tolong dengannya, dengan Allah Ta'ala untuk masuk menghadapnya, itu menghadap Allah Ta'ala. Ya, itu orang yang akil. Badrul Hikam kata akil nak tengok pagi-pagi ya, jangan pagilah sebelum subuh tu bangun kan. Al-akil iza asbahah yanzuru maza yaf'alullahu bih, wal ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Orang yang berakal dibangun pagi je, dia akan pandang af'al Tuhan, apa Tuhan laku kat dia. Tuhan cambung nyamuk di balik, Tuhan beri nikmat boleh bernafas, tak ada lah bangun, bangun dia tidur mulut dah hengot kan, nak cakap ada boleh dia kena stroke. Ya, dia kena pergi tukang urut kan. Anak dia bangun cantik je, keluar mulut dia alhamdulillahillazi ahya ba'dama amatana wa ilaihin, segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan aku setelah mati. Sebab tidur tu mautus sughra, mati kecil. Sebab roh keluar, roh keluar tu mengimati. Tapi roh yang keluar bukan roh hayah, dia kata rohul yaqazah. Roh yaqazah keluar tu kita tak panggil pun dah dia tidur. Jadi balik-balik sadar. Ya, maka satu lagi roh, roh hayah tu kalau keluar kena beli kapan. Asyik batu nisan, kena announce kat masjid, cipulan, cipulan telah kembali, kan? Terahmatullah, itu dah habis lah tu. Jadi tuan, hidupkan balik tu, kemudian kita motivasi hidup kita sepanjang hayat, sepanjang sehari tu dengan apa? Zikrul maut, wa ilaihin nusyur, kepada Ta'ala kita akan dihasyar di yaumil mahsyar, daripada mahsyar. Dibangun tidur, ingat padang mahsyar, itu orang berakal. Dia bangun tidur pun ingat padang golf. Itu tak berakal, bodoh mungkin.
orang bagi kat badan kau kan, nak pukul macam ni kamu kayu dia punya dengan batang kayu paling kau bagi. Ya, bangun pagi dia ingat apa tu, roti canai nasi lemak, terus goyang separuh macam-macam ni. Terus kepala dia ada dan ya. Itu dia panggil tak berakal ni. Orang berakal bangun pagi dia kembali kepada Ta'ala. Al-akil iza asbah yang zul mazah ifadullah bih. Lalu keluar disyukur kepada Ta'ala. Wal-ghafil, orang lalai pun iza asbah yang zul mazah ifadullah. Dia bangun, dia tidur, dia ingat kerja ni. Oh, aku tak siap lagi ni, kerja tak siap. Kerja dunia tak siap. Lala subuh-subuh tak semayang ni. Itu habis orang tak berakal. Ya. Banyak yang tak berakal atas dunia ni kan. Beri dia buat takbir negara tak berakal. Itu lah lingkup habis. Jadi, dia jual lagi negara. Allah. Nampak macam orang pandai, dia punya bodoh. Sebab cerdik atau tidak insan dinilai taat atau tidak. Itu je. Abna Adam ati' Rabbak. Dalam hadis kursi, Allah kata, Nabi sebut, ati' ya abna Adam, hei anak Adam, ati' Rabbak. Sila beri ketaatan kepada Tuhan. Zahir dan batin. Patut sama akilan. Kamu dinamakan orang yang pintar dan ciri. Wala taksi, jangan cuba kau nak derhaka akan Allah. Patut sama jahilan pada senaraikan orang yang jahil atau bodoh. Itu dua ialah. Ukuran dia apa? Cerdik atau tidak? Dia taat, cerdik. Kalau tidak, sebaliknya. Jadi orang yang berakal tadi dia gembira afrah. Terlampau seronok. Bima huwa yafna. Ya, orang yang makna yang berakal tadi abqah. Benda yang kekal akhirat tu lebih seronok daripada benda yang akan binasa ialah dunia. Ya. Dan itulah kalau nisbah makhluk, mana dia menghadap makhluk dengan menghadap Tuhan, oh lagi seronok dia menghadap Allah Ta'ala. Sekarang kita tengok ada tak seronok kita dengan dia. Kita zikir seronok tak? Kita buat ibadat seronok tak? Atau buat ibadat berlawan, malah lawan-lawan tu sedang berjalan, belum sampai. Dia berjalan dengan berlawan. Dia sampai boleh jauh. Abilah sesungguhnya telah memancarlah cahaya qad asyraka nuruhu wa zaharat tabashiru, cahaya dan zahirlah segala jalan dia tadi, ya, maka fasada an hazadin muwajian, dia menahan dirinya di dunia ini daripada apa, tertipu daya dengan tipuan dunia, dan dia paling meninggalkan keadaan marah, mana dia berpaling pada dunia, mana dia berpaling hati, ya, jasad kadang-kadang dia ada dunia dan sahabat banyak yang kaya pada, tapi kita nak ni hati, jangan hati ni kita dengan Tuhan, jangan masuk, dia masuk dalam dia rosak. Maka tak jadikan dunia sebagai ya tanah watan ke mana mautinan, ya. Sebab orang ambil tanah air ni tinggal ni kan di tanah akhir kita sana tu di akhirat, asal kita Nabi Adam dalam syurga. Dan tak jadikan dia sakanan, itu apa? Tempat tinggal tetap. Mana jangan kita berangan nak tongkat langit tuan, sebab kita makin lama makin dekat menghadap Tuhan, ya. Bahkan dia membangkitkan sepenuh himmah dia. An hada himmata fiha ila Allah, ya, dia ejas sampai habis kalbi dia menghadap kepada Ta'ala, memberi ketaatan zahir dan batin sungguh-sungguh, wasara ilahi musta'inan bihi, dan dia meminta pertolongan yang paling besar, ya. Berjalan untuk sampai makrifat yang paling besar, mohon pertolongan dari Allah. Ya Fattah, Ya Wahab, Ya Fattah, wahai Tuhan yang membuka, Ya Wahab, wahai Tuhan yang memberi. Baca itu banyak, minta Tuhan membuka, ya. Bilqudumi alaihi, untuk masuk menghadap kepada hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di antara apa? Ukuran sama ada dia orang itu berakal atau tidak berakal, cerdik ataupun tidak cerdik, atau ukuran yang tepat diberikan oleh Tuhan Mengarang berdasar pada hadis Nabi SAW. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa sallam. Allah maulana ya Allah ma'asarab. Alhamdulillah. Ya Karim.